Pak, ya Pak Suwarno, gimana Pak mau menanyakan soal kabar perceraiannya artis berinisial BS? Oh ya, oke. Okay. Sama MB ya. Iya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu sudah terdaftar di register kami, yaitu register perkara perdata, ya, dalam nomor 3054 PTTK 2021 PN Jaksel, yang mana pihak penggugat adalah MB dan pihak tergugat adalah BR berkaitan dengan perkara gugatan perceraian. Ya. Untuk perkara tersebut terdaftar di register kami pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Dan untuk jadwal persidangannya, sidang pertama sudah dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Dan sidang keduanya 18 Mei tahun 2021. Sidang ketiga 25 Mei 2021. Dan sidang keempatnya 8 Juni 2021. Dan sidang kelimanya insya Allah akan digelar pada hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 dengan acara atau agenda sidang replik dari pihak penggugat. Oke. Okay. Pak, didaftarkan kalau boleh tahu itu oleh siapa, Pak? Siapa yang mendaftarkan, Pak? Oleh kuasanya. Boleh disebutkan kuasanya namanya, Pak? Untuk kuasanya, dan nanti diikuti dalam persidangan aja pada jadwal persidangan yang akan datang tanggal 15 Juni itu aja. Ya. Pas di ini gugatan cerainya itu apa aja sih, Pak? Yang diajukan, yang terdaftar. Hanya perceraian, hak asuh anak. Untuk itu ikutin aja nanti karena ini sidangnya ada sidang tertutup. Kalau mau jelasnya nanti tunggu pada waktu putusannya. Karena putusan adalah nantinya terbuka untuk umum ya. Dan untuk perkara perceraiannya itu kan tertutup. Okay. Untuk pemeriksaan.